Hello, my full name is Fitina Florie Tamirmala. My nickname is Florie. I'm from class 7F. My student number is 21. Halo, my full name is Rafael David Indira Kosasi. My nickname is Rafael. I from class 7F and my student number is 28. Hello, my full name is Flaviana Deanova Firsta Tatalita. My nickname is Dea. I'm from class 7F. My student number is 12. Hello, my full name is Roderico Fabiano Bismara Sendriawan. My nickname is Pian. I'm from class 7F. My student number is 31. We will display our products with the title A Letter to Mr. Nadiem Makarim. The subjects we use are English, Indonesian, Japanese, Religion, PPKN, Science, Sport, Social Studies, Mathematics, and Cultural Arts. Our products are in the form of PPT or personal letters. Happy watching! Halo Pak Nadiem, bagaimana kabar Anda? Kami berharap Bapak selalu dalam keadaan sehat dan baik. Sama seperti kami di sini yang juga sehat dan baik. Pak Nadiem, pada surat ini kami ingin menceritakan tentang bagaimana keluarga, sekolah, masyarakat, dan pengenalan sejarah maupun budaya di kota kami berpengaruh pada pendidikan kami. Besar harapan kami, Pak Nadiem membaca surat kami ini. Pertama-tama kami ingin menceritakan keluarga kami, sekolah kami, dan masyarakat di lingkungan kami. Kami tinggal bersama keluarga yang baik dan harmonis. Keluarga kami sangat berpengaruh dalam pendidikan dan pengembangan karakter kami. Kami selalu diajarkan untuk hidup harmonis dengan orang lain, dan kami saling hidup berdampingan dengan orang lain. Tidak hanya keluarga yang mempunyai peran dalam hidup kami, sekolah pun demikian. Melalui bapak dan ibu guru, kami diajarkan untuk saling menghormati orang lain meskipun berbeda-beda. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal kami juga memiliki pengaruh bagi kami. Melalui mereka, kami belajar sopan santun, tolong menolong, dan keramahan. Tidak hanya berpengaruh melalui hal-hal yang mereka ajarkan. Keluarga, sekolah, dan masyarakat juga mempunyai aturan yang harus kami taati. Misalnya di keluarga, kami diajarkan untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Sementara di sekolah, kami diajarkan bagaimana cara menjalankan kewajiban setiap murid. Di masyarakat, kami diberi pengajaran tentang norma-norma masyarakat yang berjalan. Kami berusaha menjalani aturan itu supaya kami bisa menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab. Sekarang, kami sudah berumur 12 tahun, Pak. Sudah duduk di bangku SMP. Secara fisik, kami lebih besar jika dibandingkan ketika pertama kali masuk TK. Yaitu ketika berumur 4 tahun. Perbandingan umur kami sewaktu TK dengan sekarang yaitu adalah 3:1. Kami juga sudah memasuki masa pubertas. Perubahan-perubahan yang kami alami yaitu adalah tubuh kami bertambah tinggi dan berat dibandingkan sewaktu TK dulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kami diantaranya adalah selalu berolahraga, selalu tidur secukupnya, makan banyak dan bergizi, dan minum suplemen atau vitamin yang mendukung pertumbuhan kami. Dan tentu saja kami tidak hanya tumbuh dengan baik, tetapi juga dengan badan yang sehat. Oh iya Pak Nadiem, kita tinggal di Solo. Pak Nadiem pernah ke Solo? Banyak sekali peninggalan bersejarah di kota kami yang bisa kami pelajari. Kota Solo memiliki berbagai macam peninggalan bersejarah, salah satunya Keraton Surakarta Adiningrat. Keraton Kasunanan Surakarta terletak di Baluwarti Pasar Kliwon Kota Solo.
pada tahun 1755 Masehi. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram dan Islam berakhir setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, dan Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Yogyakarta. Ada juga taman yang sudah hampir diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Solo, yaitu Taman Sriwedari. Taman Sriwedari telah dibangun sejak tahun 1877. Penggunaan nama Sriwedari sendiri berasal dari cerita pewayangan. Sriwedari memiliki arti Taman Surga. Sebelum Taman Sriwedari berdiri, daerah tersebut juga merupakan wilayah dari Desa Talawangi. Ada pula gedung wayang orang yang berdiri sejak tahun 1910, pada masa pemerintahan Raja Keraton Kasunanan Surakarta. Pertunjukan tersebut menjadi yang tertua di Indonesia. Ada pula tarian daerah dari Kota Solo yang terkenal, salah satunya adalah Tari Gambyong. Tari ini digunakan sebagai bagian dari upacara ritual. Pak Nadiem, sekian dulu surat dari kami. Banyak cerita dari kami ya, Pak. Semoga Pak Nadiem tidak bosan membacanya. Semoga Pak Nadiem tetap sehat dan tetap semangat menjalankan tugas Bapak. Matur sembah nuwun, sampun mirsani video kawulo. Ampun kesupen, maringi like lan subscribe. Mungkin video menika saged maringi informasi kathah manfaatipun kangge kita sedaya. Generasi unggul pendidikan Indonesia. Matur nuwun.